beroperasi dengan catatan yang telah ditetapkan. Jadi mengacu dari surat edaran dari Deputi, ya, Deputi Menparekraf, Deputi Bidang Ekonomi Digital dan Produk Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, itu pada tanggal 13 September kemarin tentang daftar perusahaan yang akan mengikuti uji coba pembukaan kembali usaha bioskop. Ini Golden, PT Golden Talipodo Sejahtera, Pak, ya. Itu sudah ada di dalam daftar surat edaran tersebut. Dan kemudian untuk Inmendagri-nya yang terbaru itu nomor 43 yang tadi malam itu kan memang sudah bioskop bisa diuji coba dengan sesuai dengan peraturan, tetap peraturan Menparekraf dan Kemenkes. Jadi seperti diuji coba itu sudah mati, harus dengan menggunakan aplikasi peduli lindungi yang tadi sudah kita coba di bawah. Kemudian anak usia di bawah 12 tahun masih belum diperbolehkan. Kemudian dilarang makan dan minum di dalam gedung. Dan wajib mematuhi protokol kesehatannya. Harapan kita sih, semoga masyarakat Tulung Agung nanti sudah bisa mulai bergulura lagi untuk penggemar perfilmannya. Tapi selama uji coba yang sudah kita lalui, yang di Golden Kediri, yang mulai tanggal 16 itu sampai dengan hari kemarin, itu penontonnya masih memprihatinkan. Nah, dengan kelonggaran yang diberikan dari Inmendagri juga, dengan mungkin dari Kemenkes juga, jadi dengan penambahan jalur kuning yang boleh masuk untuk ke gedung bioskop, mudah-mudahan nanti bisa ada tambahan lah untuk menonton kita. Di hari pertama ini seperti apa, Pak, kondisi kalau di Golden Theater Tulung Agung? Ya, masih pengenalan, jadi masih belum banyak yang, karena sudah kita lama, hampir 2 tahun juga kerja akum, ya, mudah-mudahan ini nanti awal ini ya pelan-pelan, kita nggak bisa mengharapkan langsung bisa, enggak, jadi enggak, kita harapkan aja dengan lambat laun nanti kita akan